pada soal berikut. Benda A dan benda B yang dibuat dari bahan yang sama berturut-turut memiliki suhu 27 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Perbandingan energi termal yang dipancarkan oleh benda A dan B adalah menggunakan rumus Stefan Boltzmann, yaitu P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Sehingga untuk membandingkan energi termal antara benda A dan benda B, PA sama dengan PB. E sigma A T pangkat 4 sama dengan E sigma A T pangkat 4. E sigma A sama karena bendanya sama, sehingga dapat disubstitusikan suhunya, yaitu 300 pangkat 4 sama dengan 400 pangkat 4, sehingga diperoleh hasil 81 sama dengan 256. Jawaban yang benar adalah yang E. Thank you.